bahwa Mario, atas keterangan saksi tadi, apakah ada yang tidak benar? Ada yang mulia. Yang tidak benar yang mana? Buka aja apa itu namanya, yang tidak benar. Keterangan saksi mengenai soal kehidupan saya mewah di penjara. Bagaimana? Keterangan saksi soal kehidupan saya di penjara mewah, yang mulia. Tidak, saksi tadi bilang tidak tahu. Tidak tahu, tidak cerita itu. Baik. Ada memang cerita, cuma tadi yang diceritakan, tapi untuk mewah, tidak tahu tadi. Ya, begitu. Ya. Apalagi? Lalu saya keberatan soal yang katanya saya mau nyelamatin Shane. Ayah saya yang bakal selamatin Shane, itu saya nggak pernah ngomong. Tidak benar. Itu okay. Tidak benar yang mulia. Ya, terus. Satu, terus dua, ada lagi? Cukup itu? Sama yang gitar di polsek yang mulia. Oh tidak, gitar di polsek, jadi tidak ada apa-apa gitar? Saya tidak pernah menyentuh gitar tersebut yang mulia. Tidak pernah menyentuh gitar tersebut. Itu. Lalu, kan tadi saksi mengatakan bahwa dari keterangan Saudara Rudi, saya mendengar bahwa ada yang main gitar 3 orang. Cuma saksi Rudy tidak tahu siapa yang main gitar. Ya. Gitu loh tadi. Cuma tidak ada, bertiga itu tidak ada yang main gitar. Tidak ada yang main. Ya? Tidak ada yang main. Tidak ada, sudah. Itu aja, masih ada lagi? Baik, saya selaku pelaku utama, saya ingin menyampaikan turut prihatin saya terhadap kondisi David saat ini. Dan saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari hati saya. Baik, kasih yang mulia. Baik ya, untuk yang pertama dan kedua, ya, apakah tolong sikapnya ya saudara. Apakah saudara tetap pada keterangan saudara? Iya. Tetap pada keterangan saudara. Nanti bisa digali di saksi selanjutnya. Terus ada pernyataan tadi yang disampaikan. Iya. Saudara serahkan sama pengadilan atau saudara akan tanggapi sekarang yang tadi minta maaf? Iya, lanjut di pengadilan aja yang boleh. Baik. Untuk terdakwa Shane, mic-nya. Jadi dari keterangan saksi tadi yang berkaitan dengan saudara tentunya, apakah ada yang tidak benar? Izin yang mulia dan Bapak Ibu Jaksa yang terhormat, setelah saya mendengar kesaksian dari saksi, saya keberatan tentang penyebutan para pelaku karena saya sama sekali tidak ikut menganiaya David ya. Pada saat itu saksi ya. Memang tidak menerangkan ini cuma ya. Dia tidak tahu, cuma ada perkelahian gitu aja ya, ya. Karena dia enggak, terus dan saya juga turut empati bela rasa kondisi David pada saat ini, dan saya terus berdoa untuk pemulihan adik David agar kembali seperti sedia kala yang mulia. Ya. Ya, terima kasih. Saudara, ada tanggapan? Iya, yang mulia. Sama seperti tadi di Mario, udah lanjut di pengadilan aja. Dan tetap pada keterangan saudara ya? Iya. Baik, terima kasih ya atas keterangannya dari saudara. Saya juga ingin menyampaikan ini yang mulia. Baik, apa yang saudara mau sampaikan pada kami? Ini bukti-bukti dan perkembangannya David dalam video dan foto. Baik. Jadi saudara bisa sampaikan.